Oke, kita coba login. Oke, sukses ya. Halo, balik lagi di channel ini. Channel Rascript ya. Di sini aku bakalan buat Windows di panel Linux. Dan untuk daftar panel Linux ini agak-agak rada-rada ya. Ini kemarin aku buat di PC, di PC ya. Ini pakai PCC Bang Jago kalau salah ya, PCC Bang Jago yang fresh belum pernah daftar provider lain. Jadi kemarin aku baru kemarin daftar Bang Jago. Setelah dia daftar, dia kan pakai IP sama data-data yang fresh ya, dia taruh di HP dia gitu ya. Oke, ini daftarnya. Terus aku suruh data Google Cloud Platform, itu tembus pakai PCC Bang Jago. Terus sama Linode tembus juga. AWS juga tembus punya dia. Hampir 4 di hari yang sama langsung tembus. Satu PCC di hari yang sama semua tembus di 4 provider. Nah, kalau kalian mau daftar ini usaha pakai PCC yang fresh gitu. Udah untuk daftarnya begitu aja ya. Kalau untuk kita buat RDP-nya ini, kita bakalan pakai Tiny Installer. Kalian mungkin udah pada tahu di video-video sebelumnya kita pakai Tiny Installer. Nah, Tiny Installer ini kayak provider yang menawarkan Windows image yang bisa kita pakai kayak solid image kayak gitu. Kalian bisa pakai yang gratisan atau yang berbayar. Ya, untuk yang gratisan kita cuma dapat Windows 2012. Ya sama kayak Windows 2, Windows 7, Windows 7 ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung kita gaskan aja ke Linode-nya. Di sini kita klik Linode-nya. Ini aku bakalan pakai yang paling rendah aja yang 5 GB. Oke, kita coba di start dulu. Apa masalahnya? Wifi gua ada kayaknya. Ada. Di sini juga ada yang berbayar. Aku udah beli juga yang berbayar sih. Yang ini karena harganya 30 ribuan kalau nggak salah, 30 ribuan itu instan. Aku udah nyoba di Windows 10 sama 2012, 2022. Windows 10 sama 2022 dan itu works. Dan cara pakainya ini ada kayaknya harus relaunch ulang. Linode. Where is login? Oke, bentar ya. Ini kayak ada lagi. Oke, ini udah dua kali tadi. Tadi error ini ya, panel ya. Aku kira aku kebanyakan atau apa gitu. Nah, setelah aku cek agak lama, rupanya aku harus menghapus cache atau itulah history gitu kan. Jadi aku
Setelah ulang ke default semua, hapus history baru login lagi. Ini di sini kita bakalan buat RDP-nya pakai ini salah. Kita login balik ini salah ya. Di use now kita pakai yang Windows 2012. Ini yang free ya, kalau kalian mau beli yang ini yang berbayar itu bisa 30.000, tapi Windows image-nya itu cuma 6 versi. Di sini di Linux ini aku pakai Ubuntu atau Debian, terserah si Debiannya, terserah juga Ubuntunya yang mana. Di sini aku pakai Singapura kayak biasa ya, karena data central lebih dekat dari Indonesia. Di sini aku pakai yang Nano Night, Nano D atau Nano T ya, yang $5 per bulan. Di sini namanya biasa aja, di sini passwordnya. Sebetulnya kalau kalian nggak pakai CC bisa pakai password ini untuk login SSH-nya. Tapi kalau kalian pakai SSH ini sebetulnya nggak perlu, tapi ya wajib aja ya kan udah tahu SSH-nya hilang. Ini aku buat yang sandi yang lumayan 12 digit. Ini aku pakai yang Linux RDP SSH yang aku buat di putih. Kita cek lagi link 5 GB, 25 GB. Oke, nyaman. Debian 12, aku pakai Debian 11 aja, nah, sama versinya itu. Oke, di sini aku bakalan klik Linux-nya. Oke, masih provisioning. Di sini kendala kalian di bagian directories dan seperti itulah ya. Aku kemarin baru buat juga, karena begitu juga punya Desi Watchdog ini ngeselin banget. Desi Watchdog ini. Dari 3 kali percobaan baru bisa aku bikin dari itu. Belum ada ini Linux. Di sini kita pun nggak bisa reset. Ini kita nggak bisa reset juga. Oke, ini adalah ini ya. Ini kita bakal buka pakai MOBA Storm atau kalian bisa pakai putih ini sama. Ini kalian klik session oleh buat ini klik SSH masuki port ini IP. Di sini kalian use private key. Linux mana Linux? Oh, ini PK Linux. Oke, kita klik OK aja. Loginnya kayak biasa, root. Nah, kita udah masuk ya. Sini langsung aja kita login, login kita copy ininya, widget-nya. Terus ini kita buka di sini. Oke, di sini kita enter aja, kita copy, kita paste, enter. Select image 1, karena ini image 21. Oke, ini bisa kita buka dulu. Oke, ini kita ketik Y, habis enter. Oke, ini bakal nge-reboot. Dan sini bakalan mulai.
Di sini pas di bagian installingnya baru kalian klik DirectX. Ingat ya, kalau udah install baru DirectX. Kalau udah install baru DirectX. Ini kita tunggu aja nanti. Ketika dia udah install. Di video YouTube yang lain ada juga yang dari pas dia gini langsung DirectX, ada juga bisa juga Windows-nya memang kadang ada juga. Oke, ini bakalan kita tunggu ya, tunggu kita installing aja dulu. Oke, ini bakalan tuh, oh udah, kita save change saja langsung. Oke, kita klik di activity feed. Terus ini kita tunggu sampai siap. Nanti kita balik lagi nih, kita skip aja. Oke, ini udah siap ya, udah down. Ini kita lihat di activity feed-nya kayak belum update. Oke, ini booted ya, udah sukses-sukses semua. Kita coba login ya. Nah, kita buka LDP-nya. Berdua, oke, connect. Nah, ini kita save passwordnya. Ini administrator. Oke, kita coba login. Oke, sukses ya. Gampang sih untuk ngapain di lagi. Yang mengawal itu tadi kadang bisa, kadang error, kadang pas di booter ini error. Untuk kasusku ini gimana VR itu, kita lihat di semua coba dari utama. Kemarin aku buat di Ubuntu ya, kalau nggak salah Ubuntu ini pas di bootnya dia adalah error ya di Ubuntu. Terus ketika aku ganti di Debian dia bootnya ini langsung restore. Aku sekarang ini recommended pakai Debian aja ya, jangan di Ubuntu karena di Ubuntu ada juga. Nah, ini ya error ya. Kalau pakai Ubuntu. Ini sukses pakai Ubuntu, habis itu error lagi pakai Ubuntu. Nah, ketika aku pakai Debian ini udah dua kali pakai Debian. Oke. Begitu ya cara membuat RTP di Linux. Kita pilih ini installer yang gratisan. Kalau kalian mau yang berbayar itu salah. Kalau kalian berbayar itu sekarang kita pilih stack script. Kita pilih stack script. Nah dia nanti dikasih kodenya di bagian ini. Kalau kalian udah beli ada kodenya ini. Itu langsung kalian buat di stack script. Dia langsung otomatis begini nanti. Oke, itu aja ya cara membuat RTP di Linux. Nah, kalau kalian ada yang belum paham juga, silakan komen. Kalau kalian suka, subscribe untuk info-info selanjutnya. Ya, wassalam.